Jalan penghubung tiga desa di Kampung Pasir Ringkang, Desa Kertanegla, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, tertutup material longsor pada Jumat, 31 Maret 2023, malam. Material itu datang dari tebing curam yang longsor. Jalan yang tertutup itu merupakan penghubung antara Desa Wandasari, Bojongkapol, dan Desa Campakasari. Dia mengatakan, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Tasikmalaya, Koramil, dan Polsek Bojonggambir, serta masyarakat sekitar, menyingkirkan material longsor agar jalan bisa dilewati lagi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dia mengatakan. Jika ada bencana terjadi masyarakat bisa langsung menghubungi BPBD Kabupaten Tasikmalaya melalui 0821-2059-4513 atau Tagana Kabupaten Tasikmalaya melalui 0851-5989-9119. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!